di Senayan sore ini dan suasananya bagus banget gitu. Kita lagi mau nyari bola kita. Tadi par 3 jauh bola kita. Wah, bola kita ada di sana. Teknik pemukulan yang membutuhkan keseriusan dan kecermatan bagi seorang pemain bola. Kita tinggal tafsir saja. Kelewatan ternyata, tapi harusnya bisa di style dan bisa diatur ya. Jadi pattern ini bagus sekali, bisa diatur bagaimana cara memukul bola baik jaraknya jauh maupun jaraknya dekat. Kita mau mukul tadi sudah dari par 3, jaraknya lumayan, tapi ya karena sudah cukup lama jadi agak jauh juga. Kita coba ini pukulan ketiga, mudah-mudahan ya. Oke, okay. Ya. Jadi ada sedikit lagi yang harus diperkuat powernya. Artinya karena ini bulan Ramadan, powernya kurang berarti puasanya bagus. Oke, barusan tee off nih Pak Rifai, luar biasa. Sekarang kita mau lihat teman saya Bos Batubara lagi tee off. Jadi hari ini teman-teman kita sedang bermain di, wah luar biasa jauh. Ini par 5 ya. Par 5. Teknik pemukulan yang membutuhkan keseriusan dan kecermatan bagi seorang pemain golf. Dia pukul cukup jauh sekali. Ya. Jadi siang ini menjelang sore kita main golf di Senayan bersama Bang Aher, kemudian Pak Rifai Mada dan Surya. Ayo Bang Aher. Ayo. Jadi tinggal beberapa lubang lagi harus kita kuasai dan harus masuk pas di lubangnya. Ya, tinggal 60 meter ya dari pin ya, teman-teman. Kita lihat pinnya. Ini dia bolanya. Enggak terlalu jauh ya. Kita akan mukul, mudah-mudahan pas. Enggak, lumayan. Dari bunker tadi kita pukul pakai sen. Artinya powernya kurang, berarti puasanya bagus. 3 130 meter, saya pakai wood 5. Wow.
lihat Pak Rifai memukul menggunakan driver ya untuk par 3 130 meter. Wah. Luar biasa. Wow, ngelinding. Luar biasa. Kita lihat bola tadi. Mengair, mana bolanya? Wah. Itu dia bolanya Bang Aher. Ini bola kita ternyata over ya. Nah, ini dia ya, jadi par 3 teman-teman, yang mana pinnya di sini tidak terlalu jauh. Sebenarnya sudah arahnya sudah benar, tetapi kurang geser sedikit. Nah, ini hole 13 ya, par 3. Lihat. Jadi jaraknya 20 meter kita pakai putter ya. Itulah bunker. Kalau mukul bola di bunker, bola bisa balik lagi. Ah, itu deh. Balik lagi. Tapi kita coba ya. Yang penting dia keluar dulu. Ah, ternyata memang susah, keras. Harus pakai tangan. Bismillah dulu. Juga dia hampir turun lagi. Bapak, boleh yuk. Ini untuk tempat driving yang ada di tempat main golf di Senayan. Bolanya ke atas nih, dipasang jaring. Bagus. Okay. Karnya bisa masuk ke dalam lapangan ini. Oke. Okay. Mana? Tidak semua kar bisa masuk ke lapangan ini, teman-teman. Kayaknya depan lagi. Kita kanan nih, di atas depan. Oke. Jadi tempat main golf di Senayan ini bisa untuk main malam juga nih. Lampunya udah dinyalain. Mana? Tadi dari tempat tee off-nya itu dari sana sampai situ hampir 200 meter. Tinggal 70 meter, berarti dari tempat tee off sampai sini 200 meter, tinggal 70 meter. Oke, awas. Kita nunggu giliran. Tinggal 70 meter lagi. Thank you.
Yes. Smooth. Lagi luar biasa ya. Oke, kita mau pukul dulu nih, masih ada tersisa satu tadi kewajiban kita. Mudah-mudahan kalaupun gak masuk, kita buat masuk pakai tangan. Coba ya, kita pakai yang asli dulu. Oh, empat last minute. Kita luar biasa. Air. Pak Rifai. Waduh, Pak Surya. Jadi kita main di bulan Ramadan kekeluargaan yang sangat luar biasa. Jadi jangan lupa like, comment, subscribe di HMS Channel. Oke. Okay. Golf Rage 2023. Wah, ini. Oh, ini kalau mau main golf di sini nih. Selain ini. Jadi sekali lagi tempat golf Senayan ini bisa dipakai untuk main malam juga. Pemainnya pada baru datang juga. Ini. Oh iya, pilih aja. Excellent. Terserah aja. Okay. Oh, excellent. Thank you. Excellent. Saya juga memilih excellent. Itu evolusi kayak yang membantunya. Ada poor, good, and excellent.